Halo Sobat Update, sinetron Tersanjung merupakan salah satu sinetron fenomenal Indonesia yang memiliki banyak popularitas pada masanya. Sinetron yang memiliki 365 episode dan tayang di Indosiar dari April 1998 hingga Juni 2005 ini masih membekas di ingatan para penggemarnya. Terlebih lagi sosok para pemainnya yang hingga saat ini masih tetap eksis di dunia hiburan, meskipun sudah 23 tahun berlalu sejak episode perdana sinetron tersebut. Bahkan nih, banyak dari bintang sinetron tersebut saat ini terlihat awet muda, seperti halnya Ari Wibowo, Lulu Tobing, hingga Adam Jordan. Nah, berikut ini 7 pemain Tersanjung dulu dan kini. Lulu Tobing. Lulu Tobing yang memerankan sosok Indah hingga saat ini masih eksis di dunia hiburan dan selalu tampil awet muda. Lulu Tobing kini kembali aktif bermain film seperti Dua Garis Biru yang baru-baru saja tayang di bioskop. Gadis berdarah Batak ini pun terlihat cantik dan awet muda dari tahun ke tahun. Cut Tari. Cut Tari menggantikan Mega Utami sebagai Indah kecil pada sinetron Tersanjung musim ke-6. Didapuk sebagai salah satu pemeran sentral di sinetron ini, Cut Tari juga tampil memukau dengan kemampuan aktingnya yang total banget loh. Nah, meskipun usianya semakin menua, kecantikan dari Cut Tari tidaklah memudar. Ia tetap terlihat awet muda dengan rambut panjangnya yang dibiarkan tergerai. Ari Wibowo. Sudah kepala 5, penampilan dari Ari Wibowo seakan tidak jauh beda nih saat ia masih main di sinetron Tersanjung. Dari banyak aktor senior, Ari Wibowo termasuk yang masih aktif di dunia entertainment hingga saat ini. Wajahnya masih cukup sering nih warawiri di televisi dan layar lebar. Padahal kebanyakan aktor seangkatannya sudah jarang terlihat. Ayu Azhari. Sudah populer di tahun 90-an dan berperan sebagai Indah remaja, Ayu Azhari tetap eksis di media sosial. Ayu terkenal dalam sinetron Bidadari dan Putri Duyung serta Tersanjung. Kehidupan pernikahan Ayu juga tidak luput dari sorotan media. Ia menikah 3 kali dan memiliki 6 orang anak. Anaknya yang pertama dari pernikahannya dengan Jody Gondokusumo bernama Excel. Feby Febiola. Feby Febiola tetap mempesona sejak perankan karakter Tante Amerika. Nama Feby Febiola sudah tidak lagi asing di dunia entertainment. Nah, pada zamannya dia terkenal banget nih sebagai pesinetron, sebut saja sinetron Tersanjung. Namun pada suatu waktu nih dirinya sempat tidak terlihat lama di layar kaca karena suatu hal. Tahun lalu netizen heboh nih setelah mengetahui Feby menjalankan operasi kista ovarium pada tahun 2020. Sekarang Feby sudah sembuh dan tampil menikmati hidupnya. Jeremy Thomas. Ada pula karakter Jimmy yang diperankan oleh Jeremy Thomas. Ayah dari Axel Matthew dan Valerie Thomas ini bermain kurang lebih selama 3 musim, terhitung sejak musim ke-3 sampai awal musim ke-6. Pasti nih kalau lihat potretnya zaman dulu, bikin pangling. Nah sekarang Jeremy Thomas tampil gondrong dan juga kadang brewokan. Adam Jordan. Adam Jordan merupakan sosok aktor senior tanah air yang begitu populer. Penampilan barunya belum lama ini sempat ramai nih menjadi perhatian dan sorotan netizen. Yep, aktor yang begitu populer di era 90-an parasnya gak banyak berubah loh. Nah kini Adam Jordan tampil dengan kepala plontos. Nah itulah tadi pemeran Tersanjung yang sempat hits pada masanya. Siapa nih yang fans berat pemain Tersanjung? Tuliskan ya di kolom komentar. Sekalian juga tekan tombol like dan share video ini. Sampai jumpa lagi Sobat Update.